Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur ya Apa kabar lur? Semoga sehat selalu Dan diberi rezeki yang melimpah Amin ya rabbal alamin Tahukah sedulur mengenai ayat ribu dinar Doa amalan yang biasa diamalkan sejak dahulu sebagai pendatang kekayaan Ya namanya saja Tribu dinar Dimana Dinar adalah mata uang yang berlaku di berbagai belahan dunia, umumnya di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. Amalan ini bisa sedulur amalkan untuk menarik rezeki dari segala arah dan penjuru, apalagi jika sedulur konsisten dan menggunakan tata cara yang benar, salah satunya seperti yang akan saya berikan sekarang. Sebelumnya bagi sedulur yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu Karena saya akan selalu mengijasakan doa-doa dan amalan-amalan untuk sedulur batiniah Yang insya Allah barokah dan tentunya tanpa mahar Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sedulur tahu jika saya mengijasakan doa dan amalan berikutnya bagi sedulur yang suka dengan video ini silahkan klik like dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang sedulur ikuti Dan komentar kobiltu untuk sedulur yang ingin mengamalkan doa ini agar lebih bermanfaat Berikut amalan eh, ayat 1000 dinar untuk mendatangkan rezeki Bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa min haitsu la yas la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu innallaha barihu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra surat at-talaq ayat 2 sampai 3 yang artinya Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukup, mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Tata cara untuk mengamalkan ayat ribu dinar Yang pertama Ayat ribu dinar tersebut dibaca di atas jam 12 Pada malam Jumat Lebih bagus dilakukan pada saat malam Jumat Purnama Sebelum mulai membaca ayat ribu dinar Terlebih dahulu lakukan mandi taubat Kemudian melakukan sholat taubat dua rakaat Setelah selesai melakukan sholat taubat Kemudian Sedulur lanjutkan dengan sholat tahajud dua rakaat. Setelah selesai dilanjutkan dengan melakukan sholat hajat. Kemudian membaca tawasul yaitu surat al-fatihah dan surat al-ikhlas masing-masing 17 kali yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir Jailani dan setelah membaca tawasul kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat 1000 dinar sebanyak 1000 kali. Setelah selesai membaca syahadat, setelah selesai sedulur membaca syahadat 3 kali, Sulawat nabi 3 kali, Al-Fatihah 1 kali dan istighfar 3 kali. Setelah itu uh, tutuplah dengan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Alallah Allah amri hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Itulah amalan dan tata cara doa seribu dinar yang bisa saya jasakan kepada sedulur semua. Semoga bermanfaat, semoga rezeki kita mengalir deras tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.